إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT dengan nikmat dan limpah kurnia Allah SWT kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran berkenaan dengan fiqh al-ad'iyah wal adhkar, fiqh doa dan juga zikir-zikir, yang mana kita sudah sampai pada perkara yang berikutnya, iaitulah madlulu wa makna kalimatu tauhid la ilaha illallah. Sebelum ni kita dah sentuh berkenaan dengan syurut kalimat tauhid, syarat-syarat kalimah tauhid la ilaha illallah. Itulah yang kita bincang sebelum ni. Ada berapa? 10 ha? 10 7 eh? Ha, 7 ada 7 yang mana kita dah sebut sebelum ni, ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka, ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabulu laha. Yani ilmu, yaqin, ikhlas, sidqu, benar, mahabbah, kecintaan, al-inqiyad, yani menyerah, wal qabul, yani menerima. Dan kita sudah jelaskan berkenaan dengan maksud ataupun dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga Sunnah yang menunjukkan kewujudan ketujuh-tujuh syarat kalimah Tauhid itu. Dan sepatutnya kita wajib menjaga ataupun kita wajib menghafal supaya kita sentiasa ingat, supaya kita sentiasa ingat, kerana kita nak bawa kalimah Tauhid itu ke dalam dalam kubur kita nanti kan. Sebab itu apabila ditanya seorang ulama, dia kata annas yaquluna anna al-ilma ma fi sudur. Manusia berkata, sebahagian manusia berkata ilmu itu berada di dalam dada-dada. Tetapi ulama salaf ni kata wa ana aqul al-ilmu ma ma'aka ma adkhala ma'aka fil kubur. Ilmu itu apa yang engkau bawa bersama engkau ke dalam kubur. Nah, itulah ilmu. Kalau ilmu yang tak boleh bawa kita ke dalam kubur kita nanti, maka itu bukan ilmu. Kita belajar matematik aja yang ya kan, bukan ilmu yang akan memberi manfaat untuk akhirat kita. Maksudnya di sini ilmu yang hakiki, ilmu yang dapat memberi manfaat kepada kita, dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah dan juga dapat memasukkan kita ke dalam syurga. Ya. Itu ilmu yang hakiki. Sebab itu ilmu Nabi SAW minta apa? Allahumma inni as'aluka ilma nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat. Menunjukkan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa', dan aku minta perlindungan daripada Engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka di sana ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab itu ilmu yang paling bermanfaat dan tidak ada syak lagi, tidak ada keraguan lagi, ilmu berkenaan dengan tauhid. Kerana itulah yang akan menyelamatkan kita di dalam, sama ada di dalam kubur kita nanti, kerana kita akan ditanya dengan itu. Malaikat akan tanya kita tentang tauhid. Soalan pertama, man rabbuka wa man nabiyyuka wa man dinuka wa man nabiyyuka wa man dinuka. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Dan siapa apa agama kamu? Dan tiga perkara itu akan ditanya kita pada di dalam kubur nanti. Kemudian kita masuk berikutnya, madlul wa makna kalimatu tauhid la ilaha illallah. Maksudnya atau kita kata makna yang ditunjukkan oleh kalimah tauhid la ilaha illallah. Kata Syekh Hafizahullah, إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي خير الذكر وأفضله وأكمله لا تكون مقبولة عند الله بمجرد التلفظ بها باللسان فقط. Sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah yang merupakan sebaik-baik zikir dan seutama-utamanya dan sesempurna
zikir yang paling sempurna, tidaklah dia akan diterima, la takunu maqbulatun, dia tidak akan diterima di sisi Allah semata-mata dengan melafazkannya dengan lisan sahaja. Tidak akan diterima oleh Allah dengan semata-mata kita melafazkan la ilaha illallah tanpa kita mengetahui madlul, tanpa kita mengetahui maknanya. Duna qiyamin minal abdi bihaqiqati madluliha, tanpa seorang hamba dia menegakkan apa ataupun menegakkan hakikat atau menegakkan madluluha, tuntutan atau makna-maknanya. Wa tatbiqu li asas maqsudiha min nafyi syirki wa ithbatil wahdaniyyati lillah, dan juga dia mempraktikkan asas maksud bagi kalimah tauhid itu, iaitu apa, rukun dia yang kita dah bincang sebelum ni, kita dah sebut sentuh sebelum ni berkenaan dengan rukun tauhid itu, rukun kalimah tauhid, iaitu yang pertama ada dua, yang pertama an-nafyi dan yang kedua al-ithbat, nafyu li kulli ma siwa Allah, nafyu ma'budat siwa Allah, menafikan apa sembahan selain daripada Allah, wal ithbat yakni menetapkan semata-mata Allah sebagai sembahan kita. Kata Syekh, min nafi syirki wa ithbati al-wahdaniyyati lillah, iaitulah apa maksudnya, maksud kalimah tauhid itu menafi kesyirikan dan mengisbatkan, menetapkan keesaan bagi Allah. Ma'al i'tiqadil jazim lima tadammanathu min dhalika wal amalu bih, bersama dengan i'tiqad, apa dia, keyakinan yang jazim, yang kukuh, yang pasti terhadap apa yang terkandung di dalam hal tersebut, terkandung di dalam kalimah tauhid itu, yang ini maksud kalimah tauhid itu, dan beramal dengannya. Maka fabidhalika yakunu al-abdu musliman haqqa, maka dengan hal tersebut, dengan dia mengamalkan, dia mempraktikkan makna la ilaha illallah, itulah barulah dia dianggap sebagai seorang muslim yang benar. Wabidhalika yakunu min ahli la ilaha illallah, maka dengan itu jugalah, dengan dia mempraktikkan segala tuntutan la ilaha illallah, maknanya rukunnya dan syarat-syaratnya itu yang kita dah bincang sebelum ini, maka barulah dia akan termasuk di kalangan ahli la ilaha illallah, yang ini ahli tauhid. Kemudian kata Syekh hafizahullah, waqad tadammanat hadhihi al-kalimatul 'azimah anna ma siwa Allah laysa bi ilah. Kalimat al-'azimah, kalimat yang agung ini, kalimat la ilaha illallah, mengandungi di dalamnya apa yang menjelaskan kepada kita bahawasanya selain daripada Allah, maka ia bukannya sembahan, ia bukannya ilah, ia bukannya Tuhan, ia bukan Tuhan yang berhak untuk disembah dan dialihkan ibadah kepadanya. Wa inna ilahiyata ma siwahu abtalul batil, dan sembahan ilah kita dah bincang sebelum ni, ilah maksud dalam bahasa Arab merujuk kepada ma'bud, yakni ilah maksudnya ma'bud, sembahan, bukannya Rob, bukannya Tuhan, bukan ilah. Orang Arab tak faham ilah itu adalah Tuhan semata-mata. Jadi tak betul lah kalau kita terjemah la ilaha, kita terjemah tidak ada Tuhan selain Allah, tak tepat, bahkan tak betul. Ilah maksudnya sembahan, ma'bud, sembahan, yang ni Tuhan yang disembah. Kalau kita kata Tuhan saja, maka maksudnya tak membawa kepada maksud yang benar. Sebab itu orang yang hanya memahami ilah itu hanya Rab, maka itulah dia hanya difaham bahawasanya cukup bagi seorang itu untuk dianggap sebagai muslim bila dia mengaku bahawasanya Allah adalah Tuhannya. Yang ini dia mengisbatkan rububiyah, dan dia hanya tetapkan tauhid rububiyah. Yang ini dia yakin bahawasanya Allah Ta'ala mencipta dia, memberi rezeki kepada dia, maka dia kata, dia sangka bahawasanya itu cukup untuk dia, untuk dia menjadikan dirinya sebagai seorang Islam. Sedangkan kalau kita baca Al-Quran, jelas kan Allah Ta'ala sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila engkau wahai Muhammad bertanyakan kepada mereka, yang ini kaum musyrikin,
man khalaqas samawati wal ardh, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, mereka pasti akan menjawab Allah. Jadi tauhid rububiyah sahaja mengakunya kita bahawasanya Allah mencipta kita, memberi rezeki, mengurus takbir alam sahaja, semata-mata, maka ia tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Kenapa? Kerana orang musyrikin pun mengakui akan hal tersebut. Orang musyrikin pun mengakui akan hal tersebut. Kalau tak, dia orang taklah letak nama apa? Anak-anak dia orang sebelum kita kata sebelum Nabi SAW diutuskan kan, dia orang letak nama Abdullah kan, hamba Allah, Allah. Tapi apa yang difaham nama Allah? Allah maksudnya bagi mereka iaitu Allah. Walaupun mereka mengakui bahasanya Allah itu pencipta bagi mereka, tapi mereka tetap mensyirikkan Allah di dalam ibadah. Wa anna ilahiyata ma siwahu abtalul batil. Sembahan selain daripadanya, selain daripada Allah, maka adalah abtalul batil, adalah kebatilan yang paling batil. Wa ithbataha adlamu dhulm, dan menetapkannya adalah kezaliman yang paling zalim. Wa muntaha ad-dhalal, dan kesesatan yang paling kesesatan yang paling tidak ada batasnya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu Ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dan siapa lagi yang paling sesat daripada orang yang menyeru pada selain Allah, yang mereka itu مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ, yang tidak akan menyahut pun seruan mereka atau memustajabkan seruan mereka sehinggalah hari kiamat. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, dan mereka berkenaan dengan doa mereka, permintaan mereka itu sendiri, mereka pun lalai akan doa mereka. Dan apabila manusia di apabila manusia dihimpunkan nanti, maka mereka pada dahulunya adalah maka mereka adalah musuh-musuh di antara bagi mereka, dan adalah mereka dengan ibadah mereka itu mereka kafir dengan peribadatan mereka. Di akhirat nanti orang-orang kafir mereka akan menyesal dan mereka akan kufur dengan sembahan mereka di dunia dahulu kan, mereka akan kufur dengan sembahan mereka di dunia dahulu, walaupun pada hakikatnya mereka di dunia dahulu mereka meyakini bahawasanya sembahan mereka itulah yang akan memustajabkan, berhala-berhala mereka itulah yang akan memustajabkan ataupun akan menyampaikan hajat-hajat mereka. And sebab itu kalau kita lihat di akhirat nanti Allah Ta'ala sebut bahawasanya وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني ما maksudnya di sini orang kafir yang mana mereka mengikuti pemimpin-pemimpin mereka di kalangan orang kafir juga, mereka akan saling berlepas diri, mereka akan saling berlepas diri pada hari akhirat nanti, pada kiamat nanti. Begitu jugalah sembahan-sembahan yang disembah oleh orang kafir di dunia dahulu, dan apabila manusia dihimpunkan kesemuanya di akhirat nanti, Allah kata apa? Wa idha hushiran nasu kanu lahum a'da. Apabila mereka dihimpunkan di akhirat nanti, maka mereka akan menjadi musuh. Yang ini sembahan-sembahan yang mereka sembah, sama ada baik sama ada sembahan itu di kalangan para nabi, misalnya orang-orang Nasrani yang mereka menyembah apa? Isa ibn Maryam. Dan begitu juga orang-orang Yahudi yang mendakwa bahawasanya waqalatil yahud
Uzair bin Allah, orang Yahudi yang mendakwa bahasanya Uzair adalah anak Allah. Begitu jugalah di kalangan orang musyrikin yang mendakwa bahasanya malaikat itu adalah anak-anak Allah, anak-anak perempuan Allah, dan lalu mereka meminta kepada malaikat. Begitu jugalah orang yang menyembah jin. Dan sebagaimana dalam ayat dalam Quran Allah ada sebut berkenaan dengan dakwaan Allah Ta'ala tanya kepada malaikat. Dan Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, adakah dahulu kamu mendakwa bahawasanya kamu adalah Tuhan sehingga manusia menyembah kamu? Malaikat berlepas diri. Malaikat kata tak. Kan? Bal kanu ya'budunal jin. Aktharuhum bihi mu'minun. Atau aktharuhum bihi mu'minun. Malaikat berlepas diri. Malaikat kata tak. Bahkan mereka menyembah. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka menyembah jin. Aktharuhum bihi kafirun. Atau aktharuhum bihi mu'minun. Dan kebanyakan mereka beriman dengan jin itu. Ini hakikat. Hakikat dakwaan setengah orang kan hari ini, yang mana mereka mendakwa bahawasanya kononnya tok guru mereka bertemu dengan malaikat misalnya, kan? Ada ataupun bertemu dengan ada kita kata jin misalnya, jin Islam, kan? Persoalan dia kat sini, macam mana dia tahu jin tu jin Islam? Macam mana dia tahu jin tu jin Islam? Sedangkan kita dah jelas bahawasanya jin ini, kan, ada yang di kalangan mereka ada yang Islam, ada yang kafir. Islam pula ada macam-macam. Sebab itu jin Allah Ta'ala sebut, dia orang kata apa, kunna tara'iqa qidada, kami ada macam-macam jenis, kami ada pelbagai jenis jin ni, ada macam-macam. Kita baru kalau yang dah belajar apa firaq, kan, jin pun ada firaq, ada dia punya sektor-sektor dia, kan? Jin ada jin Syiah, ada jin sunnah, kan? Macam manusia juga ada yang Islam yang munafik, kan? Ada jin yang liberal, ada. sebab umum, sebab Allah kata kunna tara'iqa qidada, maksudnya mereka macam-macam. Jin Kristian, jin Yahudi, dan macam-macam. Masalahnya, kita adakah kita tahu jin tu daripada jenis mana, daripada kumpulan yang mana? Masalahnya, Al-Quran dah nyatakan bahawasanya kita tak boleh tengok jin, kita tak boleh nampak jin dalam rupanya yang asal, kecuali kalau dia datang menyerupai dalam rupa-rupa yang tertentu, kan? Tapi hakikatnya kita tak tahu. Dia sama ada dua je, orang yang mendakwa dia ni ada connection dengan jin, ada dua je kebarangkalian, ada dua je. Yang pertama, dia adalah orang yang memang ada connection dengan jin, dan dia, maksudnya dia adalah orang yang selalu ada connection dengan jin ni di kalangan bomoh, selalunya bomoh, bomoh-bomoh perubatan, pawang-pawang, dukun, kan, paranormal, yang diorang mendakwa bahawasanya diorang boleh mengubati orang dengan macam-macam. Sekarang ni baru-baru ni di Kelantan balik cuti tu, tengok ada apa dekat rumah pada dekat Pulau Damansara tu, kan. Ada apa poster, kan, poster banyak dia tampal dekat pagar banting, kan. Dia letak apa, khidmat, dia kata khidmat untuk perubatan, menghalau jin, menghalau saka, apa dia lagi, banyaklah dia tulis kat situ dia punya khidmat yang ditawarkan. So tak gambar, kan, tak gambar bomoh tu atau pawang, tapi dia tak ustaz ke apa, tak tahulah, kan. Tapi kita kena waspada, kerana kebanyakan orang yang mendakwa dia boleh, dia kononnya dia, misalnya dia boleh sekarang ni ada apa, operation apa batin, kan, banyak sekarang tersebar pembedahan secara batin, boleh tengok dia tu, kan, maksudnya dia operate macam mana, dia pakai tangan je, kan, tak ada apa tak ada alat apa-apa langsung. Jadi ini semua karut.
memang dia, dia boleh buat benda tu dan dia boleh dia berkesan orang percaya. Ha, itu muskilah, itu musibah lah. Sedangkan kita tak disuruh untuk dijadikan mujarabnya sesuatu penyembuhan itu ataupun sesuatu individu yang boleh menyembuhkan seseorang ataupun boleh mujarab dia punya perubatan, dia mujarab itu, itu tak jadi hujah. Kalau nak ikut macam tu siapa yang dulu yang dia boleh keluarkan macam-macam, dia keluarkan Sai Baba kan, yang di India kan, dah mati dah. Dia tu pun boleh dikatakan boleh mengubati orang yang sakit, orang yang pergi sentuh dia sembuh kan. Bahkan kalau kita tengok dalam sirah kan, kebanyakan ataupun kita kata contohnya macam seorang pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sajah seorang perempuan, dia dulu dia mengaku dia sebagai nabi, sajah nabi palsu lah, di Arab, di zaman selepas zaman nabi, zaman Abu Bakar, zaman Khulafa Ar-Rashidin. Sajah ni dia antara dakwaan dia, antara dakwaan dia untuk kononnya membuktikan kenabian dia yang palsu tu, dia dapat menyembuhkan orang yang sakit. Maksudnya dia dapat menjampi orang yang dirasuk, orang yang dirasuk. Bahkan sebab dia seorang, asalnya adalah seorang rahib ataupun kita kata paderi lah, yang Kristian. Dia memanglah dia dapat disembuhkan orang tu. Rupa-rupanya orang yang disembuhkan tu adalah orang kawan dia juga. Dia upah. Berlakon lah kan. Kita kat Malaysia ni kalau kita nak cari pelakon yang terbaik kat Malaysia lah kan, sebab banyak pelakon, semua orang boleh jadi pelakon kan. Pelakon maksudnya lakonan ni dari dulu lagi dah ada, untuk semata-mata untuk menipu manusia kan, semata-mata untuk menipu manusia. Rupa-rupanya kawan dia sendiri diupah supaya apa, supaya orang percaya kan. Kawan dia mengelupu kan, kemudian dia pergi, orang lain datang, paderi lain datang ruqyah, dia tak mujarab, tapi dia datang, sajah datang sentuh je mujarab tu. Bahkan dia kata kuda kan, kuda pun ada yang kuda yang dirasuk jin, kuda yang tak mau apa, tak kuda yang tak mau apa, dia mengamuk lah, kuda mengamuk kan. Apabila orang lain sentuh kuda tu tak boleh orang, tapi bila sajah ni sentuh je, maka kuda tu jadi baik. Ini semua kita kata jin, syaitan kan. Tapi masalahnya orang kita ni, dia nampak benda tu pelik sikit. Dia nampak macam benda ni karamah, kemuliaan orang pada yang Allah Taala bagi. Dia tak boleh beza di antara karamah dan juga sihir. Dia tak boleh beza di antara karamah yang Allah Taala berikan kepada orang beriman dan juga sihir yang Allah Taala lalukan di atas tangan-tangan orang yang mujrimin, orang-orang yang jahat, orang-orang yang musyrik. Ya. Yeah. Itu pun kita kena hati-hati. Kena hati-hati. Kita kena hati-hati sebab dia masalahnya bila kita semua orang mendakwa dia guna ayat Al-Quran kan. Sebab itu kalau kita tengok buku yang ditulis berkenaan dengan isu sihir dan sebagainya, contoh macam As-Sarimul Battah fi Tasaddi ala Saharatil Ashrar oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, disebut dalam tu antara syarat untuk kita pergi untuk syarat untuk seorang itu menjadi seorang perawat ataupun seorang yang boleh merawat. Pertama sekali, akidah dia mesti salim, akidah dia mesti sejahtera. Jangan kita tengok dulu dia boleh baca Quran, jangan, tak betul. Sebab kalau kita tengok dia baca Quran saja, boleh jadi dia
dia akan menyelewengkan bacaan Al-Quran tu. Dia boleh dia, sebab itu kita kena faham Al-Quran ni, dengan Al-Quran pun orang boleh buat sihir. Betul? Al-Quran pun orang boleh buat guna jadi sihir. Contoh paling simple Al-Quran, bila kita diceritakan oleh Syekh Wahid bin Salam Ali, antara cara orang-orang yang jahat ni, orang-orang ahli sihir ni, mereka menggunakan Al-Quran untuk dijadikan sihir. Contohnya yang paling simple, mereka ubah ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim dibacakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, a'udzu billahi minasyaitonirrahim, ditukar. Bayangkan ar-rajim jadi ar-rahim. Itu sebab kadang-kadang kalau kita tengok bomoh-bomoh ni dibaca Al-Quran, dia suka pederah yang apa? Orang-orang Kedah kata pederah apa? Dia pederah yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonirrahim. Oh, dia nak bagi. Bila orang yang jahil datang, oh Masya Allah, dia ni ustaz ni boleh baca Quran, tengok. Dia jahil kan, dia kumat-kamit. Kadang-kadang kita tak apa, tak boleh nak tak dengar. Sebab itu kalau kita nak pastikan seorang orang yang merawat itu dia baca ruqyah, kita pastikan dia baca ruqyah tu betul-betul dengar sebiji-sebiji. Kalau a'udhu billahi minasyaitan, kita kena dengar a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, mesti kena dengar jelas. Jangan yang jenis bismillah, itu apa? Itu bukan Al-Quran. Ya. Harut dan marut dengan marut memang Allah Taala sebut dalam Quran kan. Allah Taala utuskan mereka ke dunia untuk menjadi fitnah. Untuk menjadi fitnah, ujian. Sebab itu dia orang kata apa? Fala takfur. Wa ta'lamuna minhumā mā yufarriqu bayna al-mar'i wa zawjihā. Apa? Wa ma hum macam ayat tu, wattaba'u ma tatlu asy-syayātīnu 'alā mulki Sulaimān wa ma kafara Sulaimān walakinna asy-syayātīna kafarū yu'allimūna an-nāsa as-sihra. Sebelum ayat tu kan. Selepas ayat tu. Yang dia kata innamā naḥnu fitnatun falā takfur. Kami ni hanyalah fitnah kepada kamu, ujian. Maksudnya Harut dengan Marut tu Allah Taala utuskan untuk ajar sihir sebagai ujian. Sebab itu dia orang dah bagi ingatan. Dia kata fala takfur. Jangan kamu kafir. Apa tadi? Berkenaan dengan ruqyah tadi ataupun kita kata sihir yang ditanya tadi berkenaan dengan orang yang mendakwa kononnya boleh keluarkan saka apa semua. Wallahu a'lam. Dia yang paling penting adalah kita kita kena pastikan akidah orang yang nak merawat tu sendiri. Ha, itu yang susah tu. Itu yang susah. Macam mana kita nak pastikan kan? Kita nak pastikan macam mana? Agak susah. Sebab sekarang ni itu sebab bila isu ni isu berkenaan dengan saka ni sebenarnya benda yang diwarisi kan, benda yang diwarisi, benda tu asalnya jin lah kan, hakikatnya benda yang syaitan lah, syaitan. Sebab itu Allah Taala kata apa, waman ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan ar-rahman, nuqayyid lahu syaitan, Allah akan biarkan baginya syaitan, seorang syaitan, fahuwa lahu qarin, dan dia dan syaitan itu akan jadi qarin baginya. Sebab itu kita semua ni ada qarin kan, kita semua ada qarin. Nabi SAW dalam hadis, kata Nabi SAW sendiri pun ada qarin, dan qarin kita ni sentiasa mengajak kita kepada kejahatan. Dia konsep qarin ni paling simple nak dijelaskan. Qarin ni adalah jin yang menjadi pendamping kita, dan dia sentiasa menyuruh kita kepada perkara yang yang bercanggah dengan atau kita kata maksiat kepada Allah. Tetapi kita kena faham qarin ni dia bergantung dengan kita. Maksudnya kalau kita layan qarin tu, kita layan kejahatan yang dibisikkan oleh qarin tu, maka itulah yang jadi musibah. Dia sampai tahap dia yang kontrol kita. Tak, sebenarnya kita yang kena kontrol dia. Maksud kita kena kontrol, kita kontrol diri kita lah. Maksudnya kita yang menjaga batasan yang telah Allah Taala tetapkan.
Antaranya apa? Dengan kita sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa mengingati Allah, sentiasa mempelajari ilmu Allah, sentiasa mempelajari ilmu syariat, sentiasa menambahkan iman kita dengan menuntut ilmu, dengan membaca Al-Quran, dengan melazimi zikir-zikir yang Nabi SAW ajarkan. Sebab itu Allah Ta'ala kata, "Umay ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu syaitan." Orang yang tak mau berpaling daripada peringatan Ar-Rahman, berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada Sunnah, itu saja yang Allah Ta'ala akan biarkan, syaitan akan menjadi qarin. Maksudnya syaitan akan menguasai dia. Jadi orang yang melazimi peringatan Ar-Rahman, ini Al-Quran dan Sunnah, maka dia, Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada dikuasai oleh qarin. Jadi berkenaan dengan macam mana kita nak tahu, macam mana soalan tadi? Macam mana? Gunakan ayat Quran. Buang saka. Pertama sekali kita kena faham Al-Quran ini. Nah, itu semua dusta, semua dusta. Tapi elok sehat. Sehat. Itu bukan dalil. Sehat kan, bukan dalil. Okey, kalau tiba, kalaulah datang seorang, okey. Okey, kalau kalaulah kita kata okey, elok, sehat, sembuh. Okey, katakanlah seorang paderi Kristian datang. Dia baca Bible. Kemudian orang yang sakit tu sehat. Okey, kita nak kata apa? Kita nak kata dia betul? Kita nak kata Bible ni betul-betul? Betul. Kan ustaz baca Quran, okey tak jadi. Tapi kita panggil panggil paderi ataupun sami ke, sami-sami Buddha ke? Kan macam kat Kelantan kan? Kat Kelantan yang yang histeria, histeria yang baru-baru ni. Bulan tahun lepas. Kes histeria tu. Mula-mula sekolah tu panggil ustaz, panggil ustaz apa perawatan Islam. Oh, alhamdulillah baguslah kan. Lepas tu ustaz tu pun tak mujarab, panggil pula bomoh siam. La haula wala quwata illa. Panggil bomoh siam. Confident je. Sebut dalam berita kan? Sebut dalam berita pihak sekolah kata kami telah berikhtiar dengan pelbagai ikhtiar, antaranya kami kami menjemput pihak pakar perawatan rawatan Islam daripada sekian tempat. Kemudian kami juga di samping itu kami juga menjemput bomoh siam. Tak ada rasa bersalah. Nampak? Sebab apa? Sebab yang penting bomoh siam tu boleh sembuhkan. Kalau nak kira sembuh, bomoh siam lagi sembuh. Sebab itu kita bukan, ukuran kita bukan pada sembuh atau tak. Boleh jadi Allah Ta'ala sembuhkan di atas tangan orang-orang yang macam ni untuk menyesatkan lagi. Kan kita dah belajar dalam Islam ada istidraj. Nampak? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Allah Ta'ala dia akan istidraj orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang yang buat bid'ah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Allah Ta'ala akan bagi istidraj. Yani istidraj maksudnya Allah Ta'ala tarik sikit-sikit, Allah Ta'ala bagi nikmat, Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia, tapi Allah nak tarik sikit demi sedikit. Itu dimaksud itu istidraj. Min sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dalam keadaan mereka tak sedar. Mereka sangka, "Oh, masya-Allah, aku boleh mengubat. Semua orang yang datang kat aku, semua ambil air jampi aku, semua sembuh." Dia tak tahu. Dia ingat itu kelebihan. Sedangkan itu adalah istidraj daripada Allah. Allah Ta'ala nak sesatkan dia lagi. Nampak? Sebab itu kita belajar akidah, ada benda ni. Kan? Allah kata wa umli lahum inna kaydi matin. Allah Ta'ala biarkan mereka sesat. Inna kaydi matin. Sesungguhnya tipu daya aku sangat-sangat kukuh. Allah Ta'ala halus dia punya. Kalau dia nak balas pada orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang bermaksiat kepada dia ni, orang-orang yang kita kata ahlil batil ini, yang menyeru manusia kepada kesyirikan, menyeru manusia kepada bid'ah ini, Allah Ta'ala tarik sikit-sikit. Allah Ta'ala tunjuk. Dia rasa macam dia hebat dah kan. Macam orang yang sekarang ni, orang yang memfitnah, golongan yang memfitnah ustaz-ustaz yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada sunnah. Dia orang sangka dia orang ada power kan. Oh, Masya Allah, aku ada jawatan sekian-sekian-sekian dekat sini. Aku ada jawatan sekian. Aku kenal orang, aku kenal orang ni, aku kenal polis ni, aku kenal-kenalkan. Dia rasa dia hebat. Tapi Allah Ta'ala inna kaidi mati. Allah punya tipu daya lagi hebat. Nampak?
Jadi bukan apa sembuhnya kesembuhan seseorang itu di atas tangan orang seseorang individu tidak boleh dijadikan dalil dan hujah. Berapa banyak peristiwa dalam sejarah kalau kita tengok orang-orang yang ahli sihir yang dapat mengubati orang, kan? Dapat kita kata orang datang kat dia sembuh. Banyak dia buat benda-benda yang pelik. Tapi benda tu hakikatnya adalah kesesatan. Berkomunikasi dengan another person mungkin. Ya. That's why dia boleh tahu. Ya, sebab itu dia boleh tahu. Sebab dia ada connection dengan korin-korin. Dia ada, dia ada jin. Dia berkhidmat dengan jin tu. Jin tu jadi khadam dia. Sebab itu kalau kita baca buku-buku, buku-buku mengarut ni, buku-buku sihir, buku-buku yang ajak mengarut ni, dia orang percaya kan, dia orang setiap ayat Al-Quran tu dia orang tafsirkan huruf-huruf dalam Al-Quran itu ada khadam-khadam dia. Contohnya ba, bismillah kan, ba ada khadam dia. Ada, ada jin dia. Sin ada khadam dia. Khadam tu apa maksud dia? Penjaga kan, khadam ni penjaga. Apa nak, nak jaga apanya? Nak jaga apanya? Ba, ba, sin, mim itu, itu kalam Allah. Dan hantu itu boleh nampak adalah yang aduan tu bertenggek ke apa. Yang boleh scan ya, ni kata boleh scan. Ini, ini pun karut, karut. Jadi kita akan masuk berkenaan dengan apa? Kita akan masuk nanti apa berkenaan dengan nawaqidul Islam. Antaranya adalah mendakwa apa? Mendakwa ilmu ghaib. Orang seseorang itu dia mendakwa ilmu ghaib. Mendakwa apa? Perkara atau perkara yang boleh apa? Merosakkan ataupun membatalkan Islam kita, itu mendakwa ilmu ghaib. Ini mendakwa ilmu ghaib lah. Kononnya boleh nampak. Ini boleh nampak. Ha. Kan? Dia nampak, dia nampak apa? Dia nampak keadaan tu. Tapi kebetulan keadaan tu betul pula. Ha, betul. Sebab apa? Sebab, sebab dia dah, dia ada connection dengan qarin kita. Sebab itu ahli sihir dia orang nak, dia orang nak buat sihir dia orang tu, dia orang kena ambil apa kesan-kesan daripada orang yang dia nak buat tu. Kan, misalnya rambut ke, kan, gambar ke, ataupun apa peluh ke, ambil dari baju ke, apa ke, dia, dia buat benda yang pelik. Dia nak sihir orang tentu. Dia, dia akan guna wasilah yang, yang, yang pertama sekali dia akan buat benda yang, benda tu adalah apa yang Allah Ta'ala murka. Syirik lah. Sebab itu yang paling-paling yang nampak ringan tapi besar lah implikasi dia, diubah ayat Quran. Kalau yang paling teruk sekali, yang sampai tahap apa, jadikan mushaf sebagai sleeper. Ha, itu, itu yang paling kufur sekali ya. Kalau tukar ayat Quran pun dah kufur, itu lagi kufur lah, sekufur-kufur. Ataupun letak darah, darah haid disapukan pada Al-Quran, mushaf. Kita kena faham, orang-orang bomoh-bomoh ni, dia, dia ada deal dengan jin. So bila ada deal, dia kena, dia, dia ada apa, kita kata dia, dia macam transaction lah. You kena, when you pay to for me, you will get something. Ha, kan, dia akan dapat balik apa, apa yang dibayarkan. Jadi dia orang bayar apa, apa yang dia orang bayar pada jin-jin ni? Kesyirikan, akidah dia orang. Dia orang jual akidah dia orang. Nampak? Sebab itu dia orang buat benda-benda yang pelik, benda-benda syirik, benda-benda yang khurafat, benda-benda yang kita kata bid'ah dan sebagainya. Ya. Yeah. Yang saya baca, kita dilahirkan dua karim, satu yang buat pada mengajak kepada kebaikan, satu yang kejahatan. Tapi saya kata tadi satu aja ya, yang, yang, yang mengajak kejahatan misalnya. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Yang, yang, yang anda ingat karim tu yang, yang mengajak kepada kejahatan. Yang, yang mengajak kepada kebaikan, wallahu'alam. Kemungkinan malaikat. Hafazah kan, malaikat hafazah yang menjaga kita. Wallahu'alam. Itu berkenaan dengan apa? Kita kata apa kaitan dia tadi? Dengan orang yang menjadikan jin sebagai sembahan dia. Maksudnya hakikatnya dia telah menyembah jin. Walaupun jin itu mendakwa dia nabi, itu yang jadi, jadi, jadi apa problem pada orang-orang yang join sebahagian tarikat sekarang kan. Konon dia dakwa bahawasanya Tok Syekh dia jumpa nabi.
kononnya Nabi datang dalam majlis dia orang dulu Arqam kan, Arqam dia dakwa ya qadah kan, dia boleh bertemu dengan Nabi. Hakikatnya jin, tapi jin tu tipu dia orang. Dia orang dah ditipu oleh jin. Jin tu, jin boleh dakwa di malaikat. Masalahnya siapa yang pernah tengok malaikat? Dia pernah tengok malaikat ke? Sampai dia boleh percaya jin tu kata aku malaikat. So kau percaya bulat-bulat je. Memang kau kena kelentong habis. Jin tu kata aku Nabi. Kau pernah tengok Nabi? Tak pernah. Kau kena kelentong habis. Nah, itu yang jadi sekarang ni. Sebab itu dia orang bila dia orang buat amalan-amalan, dia orang berzikir dengan zikir-zikir tertentu ni, dia orang dengan iktiqat bahasanya dia orang untuk memanggil khadam sekian, khadam tertentu, jin-jin tertentu. Ini pun ada dalam kitab-kitab dia orang. Cara-cara nak panggil jin. Antaranya dalam kitab apa? Syumusul Ma'arif atau Syamsul Ma'arif. Dia ada sebut kalau engkau baca kalau engkau nak supaya khadam tu datang pada engkau, maka engkau tulis huruf sekian-sekian-sekian di atas kertas, kemudian kau letak atas kepala, kemudian kau seru nama dia. Seru nama dia tu syirik lah. Kau doa kepada selain Allah. Nampak? Ini ramai orang yang terpedaya kan. Jadi kita kena ambil perhatian. Begitu juga hari ini ramai ya, di kalangan, bahaya juga hari ini di kalangan, kalau di Arab Saudi dulu sampai sekarang kes-kes sihir kan, di kalangan pembantu-pembantu rumah, maid-maid daripada Indonesia. Itu kita kena hati-hati. Bahkan dia orang ada sindiket. Dia orang ada sindiket. Saya dapat maklumat daripada seorang kakak ni, dia cerita. Dia orang ada sindiket. Sindiket maksudnya bila yang datang daripada Indonesia datang bawa dia punya pembantu-pembantu rumah ni. Dia bila datang tu dia bawa apa? Dia dah bagi masing-masing, dia dah bagi tangka-tangka dia orang, sihir-sihir dia orang. Okay. Kemudian dia orang akan connection antara dia orang. Untuk apa? Untuk ialah bila dia dah jadi mate. Kadang-kadang dia nak supaya tuan dia tu sayang kat dia. Itu yang jadi kan. Jadi sebab itu memang itulah hakikat sihir. Allah Taala kata li yufariqu bainal mar'i wa zawjihi. Sihir tu antara yang paling besar dia punya implikasi dia adalah untuk memisahkan antara suami dan isteri. Itu yang jadi kes kan. Ada kes yang dia apa? Akhir sekali dia kahwin dengan mak dia kan. Sebab apa? Sebab dah kena sihir. Kena sihir. Ini bahaya. Ini bahaya benda ni. Maksudnya kita, itu sebab kita kena lazimi apa? Azkar, dan juga kita kena faham yang penting sekali tauhid ni sini. Penting sekali tauhid. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, wa qala ta'ala dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Demikian itu bahawasanya Allah adalah sembahan yang hak. Yani Allah sajalah yang benar, sembahan yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Dan bahawasanya apa yang diseru selain daripadanya adalah batil. Wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Dan bahawasanya Allah SWT, Allah itu maha tinggi dan maha besar. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Wa qala ta'ala wal kafiruna humu zalimun. Dan orang-orang kafir itu adalah orang yang paling zalim, orang yang zalim. Wa zulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa la raiba anna sarf al ibadah li ghairi Allah zulmun. Dan tidak ada keraguan bahwasanya mengalihkan ibadah kepada selain Allah adalah kezaliman. Li'annahu wada'a laha fi ghairi mawdi'iha, kerana dia telah meletakkannya pada tempat bukan pada tempatnya. Bal innahu adlamu adh-dhulm wa akhtaruh. Bahkan ia adalah kezaliman yang paling zalim dan yang paling bahaya. Paling berbahaya bagi seorang muslim. Yakni apa? Kesyirikan itu. Kemudian kata Syekh, inna la ilaha illallah, hadhihi al-kalimah al-azimah
madlulan la budda min fahmihi. Sesungguhnya bagi kalimah la ilaha illallah itu ada yang kalimah yang agung ini ada madlulan, yakni makna-makna yang nak tak nak kita kena faham. Tidak dapat tidak kita perlu memahaminya. Wa ma'nan la budda min dhabtihi, dan makna yang tidak dapat tidak mesti kita kena apa? Fahaminya dengan dawabit yang benar. Idh ghairu nafi'in bi ijma'i ahli al-'ilm an nutqu bi hadhihi al-kalimah min ghairi fahmi li ma'naha. Kenapa? Karena tidak bermanfaat. Para ulama telah berijma, ahlul ilm telah berijma bahawasanya tidak bermanfaat orang yang mengucapkan kalimah ini tanpa dia memahami makna-maknanya. Secara ijma ulama kata tak apa, tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah tapi dia tidak memahaminya. Wala amila bima taqtadihi, dan orang yang tidak beramal dengan apa yang menjadi tuntutan atau apa yang menjadi tuntutan kalimah itu. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Dan tidaklah memiliki orang yang menyeru kepada selain Allah itu tidak memiliki syafaat sedikit pun kecuali orang yang menyaksikan dengan benar, syahida bil haqq, yakni melakukan persaksian dengan benar. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Wa ma'na al ayah kama qala ahli tafsir, makna ayat sebagaimana yang dijelaskan yang disebutkan oleh para ahli tafsir iaitulah illa man shahida bi la ilaha illallah wa hum ya'lamuna bi qulubihim ma'na ma nataqu bihi bi alsinatihim, iaitulah seorang yang menyaksikan la ilaha illallah dalam keadaan dia mengetahui dengan hatinya, dengan hati-hati mereka apa yang makna apa yang mereka ucapkan dengan lidah-lidah mereka. Kenapa? Inna shahadah taqtadi al-ilm mashhur bihi, kerana syahadah itu apa, menuntut ilmu bagi apa yang disaksikan. Falau kana an jahlin lam takun syahadah, kalaulah seseorang itu dalam keadaan jahil maka dia tidak dikira sebagai orang yang menyaksikan. Wa taqtadi sidq, dan juga menuntut seseorang itu membenarkan as-sidq. Wa taqtadi al-amal bidzalik, dan juga menuntut dia untuk beramal dengan hal tersebut. وبهذا يتبين انه لا بد في هذه الكلمه من العلم بها مع العمل والصدق. Dan oleh sebab itu maka jelaslah bahawasanya tidak dapat tidak berkenaan dengan kalimah ini mestilah seseorang itu mempunyai ilmu dengan kalimah itu, terhadap kalimah itu, dan juga dia beramal dan juga membenarkannya. Fabil ilmi yanjul abd abda min tariqatin nasara alladhina ya'maluna bila ilmi, dengan ilmu sahaja seseorang hamba itu dapat menyelamatkan dirinya daripada menempuh jalan orang Nasrani, yang mana orang Nasrani mereka ini beramal tanpa ilmu. Dan dengan beramal dengan tuntutan la ilaha illallah itu, seseorang hamba akan terselamat daripada jalan Yahudi, orang Yahudi yang mana mereka ini berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu mereka. وَبِالصِّدْقِ يَنْجُو مِنْ طَرِيقَةِ الْمُنَافِقِينَ, kata Syekh, dengan benar, dengan kita mengucapkan la ilaha illallah itu dengan benar maka akan menyelamatkan kita daripada jalan orang-orang munafiq. الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مَا لَا يُبْطِنُونَ, yang mana orang munafiq ini mereka menampakkan apa yang tidak ada di dalam hati mereka. وَيَكُونُ بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الصِّرَاطِ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ, dengan itu maka apabila kita menjauhi jalan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, yang mana orang Nasrani mereka beramal tanpa ilmu, dan orang Yahudi mereka berilmu tanpa amal, dan juga orang kita beriman dengan la ilaha illallah dengan benar, yang ini kita telah menjauhi jalan orang-orang munafik, yang mana mereka ini orang-orang munafik mereka mengucapkan apa yang tidak ada di dalam hati mereka, mereka menampakkan apa yang tidak ada di dalam hati mereka, maka apabila kita selamat daripada jalan mereka ini, golongan ini, maka kita akan menjadi ahli siratillah al-mustaqim, kita akan jadi orang yang Allah Ta'ala pilih untuk menjadi ahli bagi jalan yang lurus. Minal ladhina an'ama Allahu 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itulah di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka, yang dan bukan orang-orang yang Allah Ta'ala murkai, dan bukan juga orang yang Allah Ta'ala sesatkan mereka, iaitu di kalangan Yahudi dan Nasrani. Wal hasil anna la ilaha illallah la tanfa'u illa man 'arafa madlulaha nafyan wa ithbata. Al hasil, kata Syekh, la ilaha illallah tidak akan bermanfaat kecuali orang yang mengetahui apa madlul, yakni kandungan dan juga tuntutan kalimah itu, nafyan wa ithbata,
dengan dia menafikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan supaya kita menafikan, dan juga dia mengisbatkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita isbatkan. Wa'taqada zalika wa'amila bihi, dan dia beriktikad dengan hal tersebut dan dia beramal dengannya. Amma man qalaha wa amila biha zahira min ghairi i'tiqadin fa huwa al-munafiq. Adapun orang yang mengucapkannya dan dia beramal, beramal secara zahir, dia beramal dengan tuntutan la ilaha illallah secara zahir, min ghairi i'tiqad, tanpa dia beri'tiqad, tanpa dia i'tiqad akan kebenaran kalimah la ilaha illallah tu, maksudnya dia hanya buat tu hanya kerana takutkan, takutkan pedang misalnya, takutkan hukuman, takutkan orang kata, takutkan apa lagi, takut orang pandang serong dan sebagainya, dia hanya beramal Islam itu hanya dengan kerana takutkan manusia. Maka kata Syekh, fahuwal munafiq, maka dia adalah orang yang munafiq. Wa amma man qalaha wa amila bididdiha wa khilafiha minas syirki fahuwal kafir. Adapun orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu dan dia beramal dengan apa yang berlawanan dengan kalimah la ilaha illallah dan apa yang menyelisihinya daripada perbuatan syirik dan selainnya, maka dia seorang yang kafir. Kan? Maksudnya dia ucap la ilaha illallah tapi minta kepada jin, kafir. Minta kepada selain Allah, kafir. Kan? Ataupun dia i'tiqad bahawasanya ada orang lain yang boleh mengetahui benda ghaib. Kan? Ada bomoh yang boleh mengetahui benda ghaib. Walaupun dia mengucap la ilaha illallah, maka dia kafir. Sebab dia telah beramal dengan apa yang menjadi lawan kepada la ilaha illallah, yang sepatutnya dia menafikan hal tersebut, tetapi dia beramal pula dengan benda yang menjadi lawan bagi la ilaha illallah, yang boleh merosakkan bahkan membatalkan la ilaha illallah itu, maka dia kafir. Kata Syekh, wa kadzalika man qalaha wartadda 'anil islam bi inkari shay'in min lawazimiha wa huquqiha fa innaha la tanfa'uhu walau qalaha 1000 marrah. Begitu jugalah orang yang menyebutnya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia murtad daripada Islam, wal iyadhu billah, dengan dia mengingkari sesuatu daripada lawazim, sesuatu daripada kelaziman la ilaha illallah dan hak-haknya, hak-hak tauhid la ilaha illallah. Termasuklah tuntutan syahadah itu sendiri, iaitulah dengan beramal apa yang diperintahkan oleh Allah SWT daripada rukun Islam, rukun iman. Dia ingkari satu saja daripada rukun Islam misalnya, dia kata solat tak wajib, maka kafir walaupun dia ucap la ilaha illallah. Nampak? Ataupun dia kata berhukum dengan hukum Allah tak wajib, dia kata berhukum dengan hukum Allah tak wajib, dia kata hanya kita boleh pilih, maka dia kafir walaupun dia ucap la ilaha illallah. Dia kata arak tidak haram, arak halal, dia kata kafir walaupun dia ucap la ilaha illallah. Dia kata tok guru aku boleh mengampunkan dosa misalnya, tok guru aku ada apa, mengetahui benda ghaib, boleh mengetahui apa, boleh mengetahui apa yang akan bila berlaku kiamat, kafir. Walaupun dia kata tok guru dia boleh meramalkan, misalnya meramalkan kiamat, misalnya macam ada seorang apa, malaun, malaun. Malaun ni orang yang dilaknat lah. Ialah orang yang mendakwa benda yang ghaib. Dia mendakwa kononnya kiamat apa, dia predik kan, dia apa, kononnya dia meramal lah, meramal kiamat akan berlaku sekian 2016, 2012, padahal tak berlaku pun. Tipu je kan. Ada, tapi orang anggap dia sebagai ulama. Sebab apa? Sebab boleh baca Al-Quran, boleh baca kitab-kitab sikit. Tapi dakwa bahasanya dia boleh meramal bila berlaku kiamat. Orang macam ni walaupun dia ucap la ilaha illallah, kafir. Dan kata Syekh, wa kadzalika, begitu juga orang yang murtad tadi, wa kadzalika man qalaha wa huwa yasrifu anwa'an min al-ibadah li ghairi Allah. Begitu juga orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan dia mengalihkan jenis-jenis daripada ibadah kepada selain Allah, seperti doa. Doa, Allah kata apa? Allah, Nabi SAW kata doa huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Kalau seseorang mengalihkan
ibadah dia kepada selain Allah, maka dia musyrik, dia kafir. Allah Ta'ala perintahkan doa ni, minta kat siapa? Nabi SAW suruh kita minta kat siapa? Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya ghulam, Nabi SAW ajar Ibnu Abbas kan, kecil, inni u'allimuka bi kalimat ihfazillah yahfazka. Aku nak mengajar kamu beberapa kalimat, jagalah Allah, Allah akan jaga engkau. Nabi SAW, wa idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau nak minta kepada Allah, wa idza ista'anta, bila engkau nak minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang kita minta. Itulah yang jadi pegangan kita. Kita hanya kita minta kepada dia dan hanya kita sembah kepada dia. Kita hanya sembah dia dan kita hanya minta kepada dia. Tapi bila orang, seseorang itu kata Syekh, dia mengalihkan satu jenis daripada jenis-jenis ibadah yang Allah Ta'ala tetapkan. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan, hal tersebut adalah ibadah, lalu dia alihkan hal tersebut kepada selain Allah, tak kira lah daripada Nabi ke, wali ke, malaikat ke, siapa ke, wali ke, apa ke, kubur ke, apa ke, dia telah mensyirikkan Allah dan dia telah mengalihkan sembahan kepada selain Allah. Wadzabh, dan juga korban, kan? Sembelihan. Sebab itu kalau kita tengok bomoh-bomoh ni kan, dia yang paling ketara sekali, dia akan bagi syarat apa, mesti sembelih sekian-sekian, mesti sembelih ayam hitam, ayam hutan, ayam ini, ayam itu, kan? Mesti sembelih dekat kubur fulan, buat blok, mesti darah dia tu dicalikkan pada sekian-sekian benda, pokok ini, pokok itu. Tapi zaman dulu memang banyak macam tu, Ustaz. Zaman dulu memang banyak tempat, tapi dia semayang. Dia semayang, okey, tapi tapi dia buat benda yang syirik, benda yang apa, bertentangan ataupun kita kata berlawanan dengan apa yang menjadi tuntutan la ilaha illallah. Tapi zaman dulu agama ni nak suruh, tak ada macam sekarang. Jadi orang tu masih campur ikut apa yang dilakukan oleh orang sebelum. Hakikat syirik, syirik juga. Ada tak ulama zaman dulu? Ada. Al-Quran sampai tak sampai? Sampai kat dia orang. Al-Quran sampai. Al-Quran sampai. Tapi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu orang yang dulu mereka dah lepas apa yang dia orang buat. Itu Allah Taala hukum dia orang. Allah Taala yang tentukan apa nasib dia orang. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi kita. Sekarang ni kita lah. Kita nak jaga diri kita. Kita nak jaga keluarga kita, masyarakat kita. Walaupun dia solat, walaupun dia solat, tak bermanfaat solat dia. Bukankah apa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang yang tak mau bayar zakat walaupun dia orang ucap la ilaha illallah, kan? Abu, tetap benda tu sebab dia Abu Bakar apa, nampak bahawasanya dia tak mengamalkan tuntutan la ilaha illallah, sebab itu diperangi walaupun dia solat. Jadi solat dia tak bermanfaat. Tanya sikit. Dalam proses pengubatan tu, ini dia kerja anda. Tetapi ditambah dengan mandi air limau, kata dia limau ni musuh syaitan. Jadi dia suruh kita mandi limau tu musuh syaitan. Mana nas, mana dalil, daripada mana dia dapat? Lagi ada daun apa ke? Dia orang buat jualan daun sidir, daun bidara. Daun bidara yang sabit apa yang antaranya Syekh bin Baz rahimahullah sebut. Dia antara kelebihan daun sidir ni, daun bidara ni dia apa, boleh mengubati sihir. Tapi itu jelah dia punya. Jangan kita lebih-lebih kan, dia boleh menghalau syaitan. Kita boleh dakwa pula macam-macam kan. Jualan. Jualan kan. Orang buat bedak, orang buat sabun. Wallahu alam. Dia komersialkan benda tu. Wallahu alam. Limau pula kan. Limau dia kata musuh syaitan. Syaitan takut dengan limau lah. Macam sama macam garam kan, garam. Syaitan takut garam. Mana dia dapat tu?
nak pagar rumah dia sambung. Pagar rumah. Pagar diri sendiri. Ha. Jangan kita faham syaitan ni. Macam mana kita faham syaitan ni? Dia pelik eh. Kita kata orang kita pelik. Dia lalai daripada dia memagar. Dia memagar diri dia sendiri dengan zikir-zikir, tapi dia duk kalut nak pagar rumah. Dia ingat syaitan ni, dia ingat syaitan ni apa? Dia ingat kan, dia ingat apa? Dia ingat macam benda apa? Pagar-pagar ni kahut maut. Walaupun orang yang buat tu orang dianggap ustaz apa, tapi kita sekarang ni kita berdiri atas dalil. Apa dalil dia? Adakah sahabat Nabi buat? Adakah bawa satu hadis yang cakap bahawasanya sahabat pernah buat pagar rumah ke? Rumah sahabat kecil, ustaz. Ada je nak jawab kan? Ada je nak jawab. Baca Al-Baqarah tu macam memagar rumah lah. Dia orang kata baca Al-Baqarah tu memagar rumah. Macam. Kias. Okay. Dalam hadis Nabi SAW kata syaitan lari daripada rumah. Dibaca Al-Quran, dibaca Al-Baqarah. So suruhlah orang baca Al-Baqarah, buat apa kau nak pagar orang ni kan? Dengan garam. Apa kaitan garam dengan syaitan? Suruh orang baca Al-Baqarah lah kalau nak pagar kan? Maksudnya tak ada gangguan daripada syaitan dia selama 3 hari punya. Al-Baqarah. Sebab Nabi SAW kata antaranya Al-Baqarah itu dia batalah kan. Dia adalah membatalkan sihir. Maksudnya kalau orang nak buat sihir pada kita, maka dia akan membatalkan sihir itu. Kita iqra'ul Al-Baqarah fa inna tarkaha hasarah wa innaha batalah. Kalau kamu tinggal Al-Baqarah tu, maka menjadi kerugian bagi kamu. Al-Baqarah itu adalah batalah, yakni dia membatalkan sihir. Dan syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan padanya Al-Baqarah. Bahkan ayat Al-Quran kesemuanya kan. Sebab itu Nabi kata iqra'u la taj'alu quburakum la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan kubur jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu macam kubur. Menunjukkan kubur bukan tempat baca Quran. Sebab itu Nabi kata jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur. Jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur kan. Nak baca Yasin baca kat rumah. Kubur baca kat kubur. Nak baca Quran kat rumah. Hidupkan rumah kita dengan Quran kan? Jadi pagar-pagar ni ataupun dakwaan kononnya syaitan takut pada garam lah, limau lah, apa ni karut. Perlukan dalil. Bawa dalil. Ada tak Nabi SAW sebut? Ada tak sahabat salafus salih yang buat? Kalau tak ada, kita berhenti. Jangan kita memandai-mandai kan. Jangan kita memandai-mandai. Ya? Yang zahirnya kita baca semualah. Sama ada kita baca sekaligus atau kita baca sekat-sekat, tapi yang penting kita baca semua. Tebuk-tebuk macam mana? Lima ayat pertama, ayat kursi, dan dua ayat selepas, lepas tu tiga ayat penghabisan. Okey ya? Sebab dalam hadis Nabi SAW kata Al-Baqarah. Baca semua. Baca semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau kita tak mampu, maka baca yang kita mampu. Saya ingin tahu. Fattaqullah masyata. Sampai mana pun tak boleh. Dan kita harap supaya Allah Ta'ala berkati kita. Supaya Allah Ta'ala pelihara. Dah habis sambung balik. Ya, dah habis setiap hari baca. Sambung. Dia next saya kata hari ni sampai ayat ke 20 katalah. Besok sambung ke ataupun kita baca balik semula? Sambung lah. Kalau kita tak mampu, sambung lah. Allah Ta'ala tak bebankan mengikut apa yang kita mampu. Allah Ta'ala, kalau kita mampu itu, sebab Al-Baqarah panjang kan, surah yang panjang. Bukan semua orang nak mampu nak baca kan. Tapi kalau dia kalau kita baca dengan cara yang betul, maksudnya kita baca laju tanpa kita mengabaikan tajwid, kita baca dengan laju, insya-Allah dia cepatlah. Tapi yang penting kita faham kan. Jangan kita abaikan langsung. Kalau kita baca tu tak faham langsung, tak boleh juga.
yang jadi masalah, yang jadi tak sempatnya bila kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim alif lam mim, ya, memanglah sampai esok tak habis kan. Kita baca pasang CD, pasang CD kena dengar, dengar dan ikut. Jangan kita pasang, kita duk buat benda lain. Pasang, lepas tu duk pergi buat benda lain. Pasang, lepas tu duk tengok drama. Tak jadi. Duk kalut tengok drama. Pasal pasang tak jadi. Tak jadi. Pasang waktu Allah kata wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu lahu la'allakum turhamun. Kan? Apabila dibacakan Al-Quran kepada kamu, maka fa'ansitu. Dengar dan senyap, diam. Kan? Moga kamu mendapat rahmat. Barulah Allah Taala akan rahmati kita bila kita dengar dan kita ikut. Nah, kalau pasang saja memang tak jadi. Pasang saja tak jadi. Pasang betul kita duduk mengumpat orang, lagilah berdosa pula kan. Ustaz, ya. Pasal hadis tadi tu sahih Ustaz? Hadis apa? Hadis yang baca Al-Baqarah. Ya, sahih. Hadis sahih. Hadis dia dalam surah Al-Baqarah. Nabi SAW kata apa? Nabi kata iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah aw yawm al-qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah al-Quran, sesungguhnya dia akan mendatangi kamu pada hari kiamat menjadi syafi'an, pembantu, penolong bagi ashabnya, yakni orang yang membacanya. Iqra'u Zahrawain. Bacalah Zahrawain. Zahrawain iaitu apa? Al-Baqarah wa surah Ali Imran. Fa innaha ta'tiyan yawm al-qiyamah ka'annaha ka'annahuma ghamamatan. Dia akan datang, kerana sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat ini seperti apa? Seperti burung, dua burung. Atau ka'annahuma ghaya'atain. Atau ka'annahuma firqan min tayr. Ataupun dia akan datang dalam bentuk dua kelompok burung. Iqra'u surah Al-Baqarah. Nabi kata, bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah. Karena kamu mengambilnya, kamu membacanya adalah keberkatan. Wa tarkaha hasarah. Kalau kamu meninggalnya, maka ia akan menyebabkan kamu rugi ataupun kamu akan menyesal. Wa la yastati'uha al-batalah. Nabi kata, tidak akan mampu untuk menentang ataupun mengatasinya batalah. Kata Muawiyah, al-batalah maksudnya as-saharah ataupun sihir. Maksudnya surah Al-Baqarah dia dapat menangkis sihir. Dia dapat menangkis, mendinding sihir. Orang yang baca Al-Baqarah, melazimi Al-Baqarah, maka sihir insya-Allah sihir tak akan mengenainya dengan izin Allah. Kan? Hadis dalam Sahih Muslim. Dalam Al-Bukhari pun ada. Dalam Al-Bukhari pun ada. Tapi yang lafaz tadi, yang anda baca tadi dalam Sahih Muslim. Hadis sahih. Hadis tak fa inna itu dalam surah Al-Baqarah kan. Anda tak ingat lafaz hadis tu? Tapi sahih eh? Sahih. Syaitan lari daripada rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Setiap 3 hari surah yang lain tu macam ni. Ya. Surah-surah yang lain tu kita baca terus dia tak ulang balik ke tak ada masalah. Yang penting kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Kita kena ingat bahawasanya bila Allah Ta'ala sebut ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, nescaya Allah akan jaga kamu. Bukan saja kita semata-mata baca Al-Quran, tapi kita yang paling penting kita jaga apa yang Allah Ta'ala perintah kepada kita. Maksudnya antaranya kita jaga solat kita. Kemudian kita jaga apa? Aurat. Kan? Antaranya kita masuk apa dalam tandas kan? Kita masuk dalam tandas, kita disyariatkan untuk baca doa. Kan? Antaranya doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sabit juga sebahagian riwayat kita sebut bismillah dulu.
sebab bismillah itu adalah sitrun baina auratil jin wa baina auratil nas wa ayunil jin. Bismillah itu adalah pendinding pendinding bagi mata-mata jin dan juga aurat-aurat manusia. Yang jadi masalah bila kita abaikan zikir-zikir doa-doa ni, itulah yang jadi pelik-pelik tu. Itu yang jadi pelik-pelik. Sebab itu pendinding yang sebenar adalah kita melazimi apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan kita menjauhi apa yang Allah Ta'ala larang, dengan kita iltizam dengan apa perintah Allah yang Allah Ta'ala perintahkan. Solat kita jaga kan, kemudian kita hidupkan rumah kita dengan bacaan Al-Quran, kita baca Al-Quran kan. Ini tak kita hidupkan rumah kita dengan apa? Dengan TV je kan, dengan konsert macam-macam kan, dengan drama macam-macam. Pemahaman Ustaz, ya, seolah-olah bila kita baca surah itu kita dapat protection 3 hari. Jadi dalam 3 hari itu maknanya dalam tu lah kita bertengkar anak berdarah lah, macam-macam benda yang bila kita berada dalam rumah. Maknanya kita as though macam kita switch lampu lah. Switch on, hidup semua sekali. Switch off, mati. Bukan macam tu lah. Dia maknanya dia kena hati dalam jiwa lah. Dia kena berserah. Oh, dah 3 hari unprotected. Tak, bukan macam tu. Bukan maksud dia macam tu. Maksudnya kita, kalau sebab kita kena ingat apa yang Allah Ta'ala tetapkan tu kesemuanya dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, Allah Ta'ala tak mau protect kita, itu hak Allah Ta'ala. Walaupun kita baca Al-Baqarah 50,000 kali pun tapi kita tak faham apa yang kita baca misalnya, contohnya, ataupun ada benda syirik dalam rumah kita, benda bid'ah dalam rumah kita. Ya, ada benda-benda yang mawani, ada benda-benda yang menjadi penghalang bagi misalnya Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan hadis anna rajula yutilus safar ash'ath wa aghbar yamuddu yadayhi ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu dhalik. Makanan dia haram, pakaian dia haram kan, apa yang sumber makanan dia, sumber kehidupan dia adalah daripada benda yang haram, dia tak jaga haram dengan halal. Macam kemudian dia berdoa, Nabi kata ya rab, macam mana dia nak Allah Taala nak kabulkan? Macam mana kalau dia baca surah Al-Baqarah Allah Taala nak protect dia kalau benda yang macam tu pun dia tak jaga kan? Itu contoh. Jadi bukanlah semata-mata kita baca tu pun kita kita selamat, kita rasa selamat. Tak, kita kena faham apa yang terkandung dalam surah Al-Baqarah tu sendiri. Itu yang lebih penting. Ada soalan lain? Setakat itu sahaja ke atau lebih baik kalau ditambung lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang itu syahadah yang kedua kan, syahadatain sekali itu disambung dengan Muhammadur Rasulullah. Dalam apa maksudnya? Dalam kita berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha sebab la ilaha illallah Nabi SAW ajar macam mana? Nabi SAW dia kita kena faham zikir tu, konsep zikir tu. Kita sebut la ilaha illallah kan? Ada tak dalam hadis yang zikir-zikir yang Nabi SAW ajar semata-mata datang dengan lafaz la ilaha illallah? Semata-mata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kena balik pada zikir yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita. Kebanyakannya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita yang sebaiknya adalah kita mencukupkan diri kita dengan lafaz yang warid daripada Nabi SAW. Adapun kita dengan syok-syok kita nak tambah, rasa tambah Muhammadur Rasulullah sedap sikit,
kan complete la ilaha illallah Muhammad. Tak, dia tak boleh diukur dengan akal, tak boleh diukur dengan zikir. Ibadah ni kan, kita kena faham ibadah, al-aslu fil ibadah tauqif. Asal dalam ibadah adalah berhenti. Maksudnya kita berhenti pada nas. Ada nas kita buat. Tak ada nas tak boleh kita pandai-pandai. Oh, Muhammadur Rasulullah, apa salah kita sebut Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa salah? Masalahnya bukan itu yang salah. Masalahnya adakah benda tu warid, ada nas atau tak. Sebab kita kan, kita dah bincang, kita beramal ni bukan kerana kita nak beramal tu kerana kita syok-syok sendiri. Masalah kita beramal ni dia berkaitan dengan penerimaan Allah SWT terhadap amalan kita, terhadap zikir kita. Bukan kerana kita rasa syok, kita rasa sedap, oh tak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan, tak, bukan macam tu. Ha, jadi kita kena faham dalam tahlil tu la ilaha illallah, la ilaha, tak betul lah. Itu kaifiat, itu dari segi kaifiat. Kaifiat mengucapkan la ilallah, tak betul. Sebab itu kita kena tengok lafaz tu sendiri, zikir tu sendiri, dan kita kena tengok cara kita berzikir tu. Ada tak cara Nabi SAW ajar para sahabat buat macam tu? Buat maksudnya kita dengan kita menggelengkan kepala kan, dengan apa menari-nari ke kan, itu bukan, itu tak diajar. Maka kita kan, kita dah bincang sebelum ni, kita ni beramal bukan kerana kita, maksudnya kita nak supaya Allah Taala terima amalan kita kan. Nabi SAW kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, mardud. Barang siapa yang beramal bukan mengikut apa yang kami tunjuk, bukan mengikut petunjuk kami, maka dia tertolak. Nak ke kalau kita buat benda yang kita nampak rasa elok, kita nampak rasa bagus, tetapi sia-sia, Allah Taala tolak. Sebab itu bukan amalan tu kita tengok pada apa yang kita rasa kita nampak baik, tak, bukan. Tapi kita tengok apa yang dipandang oleh Allah SWT dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Itu apa yang, itulah yang kita kata zikir ni kita kena, bukan kita rasa ustaz kalau tambah Muhammad Rasulullah lebih komplit, lebih lengkap. Tak, bukan itu masalahnya. Adakah Nabi SAW ajar zikir macam tu? Ha, itu je. Kalau kita faham itu, insyaAllah settle masalah. Jelas kan? Harap jelas. Jadi anda rasa cukup, ada lagi? Kalau orang yang masih melakukan tahlil tu, adakah macam mana kita ambil, macam mana kita nak bukan nak dukung, tapi macam dia tu melakukan bina'ah kan? Jadi macam nak malam mereka yang lain-lain kita kata dia orang termasuk di kalangan orang yang muridul khair, orang yang nakkan kebaikan. Ha, ini lebih lembut. Ha, ini yang disebut oleh syekh kami Salih Al-Utsaimin hafizahullah. Dia kata, dia berdalilkan dengan athar Abdullah bin Mas'ud dalam Sunan Ad-Darimi, athar yang sahih. Ha, yang mana Abdullah bin Mas'ud masuk ke masjid di Baghdad kan, dia tengok ada halaqah yang berzikir yang ramai-ramai tu kan, yang dia orang berzikir ramai-ramai. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ni, ingkari apa perbuatan mereka itu. Kemudian mereka jawab, pandai jawab. Sebab itu orang yang berbina ni pandai jawab. Dia kata apa? Dia kata, kami tak buat ni melainkan nakkan kebaikan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud cakap apa? Fakam min muridil khair lan yusibahu. Berapa ramai orang yang nakkan kebaikan tapi dia tak mencapainya. Dia tidak mencapai kebaikan itu. Sebab itu kita kata kat dia orang ni nakkan kebaikan. Maksudnya lebih apa kita kata, lembutlah sikit daripada kita kata dia orang ni bina'ah semua kan. Mungkin dari segi uslub kita nak sampaikan tu, kita kata masya-Allah, kita nak dakwahkan dia orang, kita nak dakwah ajak dia orang, kita sebut dengan benda yang baik dan benda yang benar. Kita kata benda yang betul, benda tu salah, tapi kita kata kat dia orang, ya memang kamu ni nakkan kebaikan, tapi kan Abdullah bin Mas'ud kata berapa ramai orang yang nak kebaikan tapi dia tak mencapainya. Ha, kita nak guna istilah ahlu bid'ah apa semua, elakkan. Lebih-lebih lagi bila dia orang ni orang awam, kita kena ada rasa rahmat, kita kena rasa kesian kat dia orang. Jadi kita bagi tahu kat dia orang, tapi kalau dia orang nak terima tak terima, itu bukan kerja kita. Kemudian amalan yang dia orang lakukan tu bukan juga tanggungjawab kita untuk kita hukum, itu di sisi Allah. Tapi kita boleh bagi tahu dari segi zahir. Dan Nabi SAW kata, siapa yang beramal dengan bukan amal mengikut petunjuk kami, maka dia tertolak. Maka kalau ikut apa yang Nabi SAW kata, memang tertolak. Tapi adakah dia tu ahli neraka ke apa, itu bukan kerja kita. Jangan kita faham bila kita kata, sebahagian orang ni dia faham bila kita kata benda tu bid'ah, dia kata ni dah nerakakan aku, ustaz ni dah menerakakan orang. Siapa kata? Bila kita kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, bukan kita yang kata, Nabi yang kata.
Kan? Bukan ustaz yang cakap, Nabi yang cakap. Cuba bayang Nabi SAW cakap depan kita, kita kata, ustaz, ya Rasulullah, engkau telah menerakakan aku. Boleh? Berani kita cakap itu? Ha, tak berani kan? Ha. Bukan, bila ustaz cakap bida'ah, setiap bida'ah itu sesat, dan setiap sesat itu dalam neraka, bukan bermaksud ustaz telah mengkafirkan orang yang buat bida'ah. Kita kena faham. Maksudnya orang yang buat bida'ah itu, dia mutawa'idun binnah, dia diancam dengan neraka kalau dia tak tinggalkan bida'ahnya itu. Semua kita sentiasa diancam dengan neraka, betul tak? Betul. Kita hari-hari kita diancam dengan neraka. Tapi adakah kita masuk neraka atau tak? Bukan kita yang tentukan. Neraka bukan ustaz punya. Kan? Neraka bukan kau punya. Neraka bukan tok syekh punya, bukan. Neraka ni milik Allah. Sebab itu kita, bila kita sebut, bila kita tahzir orang daripada bid'ah, bila kita peringatkan orang daripada bid'ah, bukan maksudnya kita mengkafirkan dia. Ini kita kena faham. Nah, jadi masalah dia orang faham, orang yang tegur, ah, dia mengkafirkan orang yang buat bid'ah. Ini apa? Ayat kalau basic tu, yeah, ibadah tu asalnya haram kecuali yang disuruh. Ya. Yeah. Yeah. Ibadah tu asalnya haram. Al-aslu fil ibadah tahrim atau al-aslu fil ibadah tauqif. Maksudnya asal daripada ibadah adalah kita berhenti. Kita tak boleh memandai-mandai. Al-aslu fil ibaha, al-aslu fi apa? Fi syai al-ibaha. Tapi dalam selain daripada ibadah, muamalat dan sebagainya, asalnya harus. Makanan misalnya, ada asalnya harus, kecuali datang padanya dalil yang menyatakan dia haram. Tapi dalam ibadah asalnya haram, maksudnya kita tak boleh mandai-mandai. Ha, dia balik pada tu balik. Ha, itulah, macam itulah. Ada soalan lain? Ya. Dia tak tutup aurat kerana dia kata dia hati saya baik, kata saya ini outside. Ha, dia dusta lah. Dia dusta. Ha. Saya baik. Itu hak Allah menentukan ke neraka. Dia jawab macam tu. Ini kita dah bincang sebelum ni. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia apa? Dia tidak beramal dengan dia tidak beramal dengan apa yang menjadi tuntutan la ilaha illallah tu. Apa yang Allah Taala perintahkan dia tak amal. Dia tak mau tutup aurat. Tapi dia kata apa? Dia kata hati dia baik. Cukup hati dia baik. Ini dakwaan yang dusta. Dakwaan yang dusta. Macam mana dia maksudnya dia boleh menganggap bahawasanya apa yang dia buat tu adalah perkara yang baik? Maksudnya macam mana dia boleh hukumkan hati dia baik sedangkan dia buat benda tu benda yang tak baik? Benda tu sendiri, benda membuka aurat tu sendiri, benda yang Allah kata tak baik. Tanya dia balik, baik di sisi kamu, apa ukuran baik bagi dia? Baik pada diri dia ataupun baik pada apa yang Allah Taala kata baik? Sebab itu ukuran baik atau tidak, baik atau jahat, apa yang Allah Ta'ala tetapkan? Allah Ta'ala kata tutup aurat. Tutup aurat adalah benda yang baik. Buka aurat benda yang tidak baik. Tapi dia terbalik kan? Lepas tu dia kata hati dia baik. Ini dusta. Macam mana buat benda yang tak baik, benda yang buruk, lepas tu dakwa hati baik pula? Ini dusta. Yaqulu nabi biqaulihim ma laysa fi qulubihim. Dia cakap benda yang pada pada suami tak tegur, dayus. Tak menjawab, dia dosa pun tak tegur isteri. Dosa isteri tetap ditanggung oleh isteri. Ha, ini kita kena faham. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang dia tak menanggung dosa orang lain. Masing-masing kita tanggung dosa kita masing-masing. Cuma dosa pada suami, dosa dia tak menegur. Yalah, dosa. Ha, dosa dia bukan dosa isteri tu ditampung atas suami. Ini tak betul. Kan ni istilah orang sekarang kan. Dia kata anak perempuan yang belum nikah, selagi mana dia belum nikah, dosanya tertanggung di atas si bapa. Si isteri dosa dia tertanggung di atas suami. Kalau dia buat apa-apa yang bercanggah dengan syariat, maka suami dia tanggung dosa dia. Sejak bila pula Allah Ta'ala kata macam tu? Ustaz, tegur tapi tak paksa kan? Suami tegur tapi tak paksa. Tegur tak paksa? Tak paksa isteri pun pakai. Itu dah use Ustaz dia? Dia kena. Yalah, dia kalau dia tegur tapi tak paksa. Dia tegur tapi tak paksa. Macam mana tu? Dia cakap. Ha. Tapi isteri tak pakai. Sebab dia tak pasti kan. Dia tak memaksa. Si suami dengan si isteri kena datang belajar. Kan? Ha, kena datang terus menuntut ilmu.
Dengan dia menuntut ilmu, insyaAllah dia akan faham. Si suami pun akan faham, si isteri pun akan faham. Ini masalahnya bila kejahilan. Bila kejahilan yang apa kita kata tersebar ni, itu yang punca dia. Allah Ta'ala alam. Ada lagi soalan? Tak ada. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.